Gua. Ya gua main lah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama saya Wak Suka Endal. So guys, hari ini kita dalam segmen buka kotak, nyah kotak, unboxing. Semua sekali. So hari ini kita dapat review dekat kedai sini. Sebelum ni buat review kat luar apa semua kan. So sesekali kita review kat sini pula. Betul tak? Jangan lupa kan, pada tempat yang kita berasal. Okay, kita berasal kat sini, kita review kat sini je. So guys, hari ini kita akan review Durga Narada. Okay, so adakan dari ni, sebelum buat nak review, jangan lupa tu tekan atau klik yang belah bawah tu, belah kiri tu, subscribe, jangan lupa. Dan jangan lupa tu komen sekiranya ada apa-apa yang nak komen. Boleh komen, tak ada masalah. Tulis Wak Isem ke, Wak Comel ke, tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Okay, so guys, stay tune. Kita akan tengok pula apa yang ada dalam ni. Okay guys, so kita bersama balik. So ini dia Durga Narada. Okay, sebelum ni keluarkan pot, atau sorry, dia keluarkan mod. Okay, tapi yalah, pot pun ada problem sikit. So adakah pot yang dikeluarkan ni, adakah ini okey ataupun tidak? Jom kita tengok, kita ambil satu kali. Okay, jadam. Tahu tadi aku buka dulu. Yes, ah settle. Dah buka sikit lah. Okay, so ni dia Durga Narada. Yes, seperti mana yang kau nampak. Okay, ini adalah bahagian hadapan dia, ini adalah bahagian belakang dia. Okay, so dari segi kotak, Wak suka, cantik. Okay, design ni still sama Durga. Okay, cantik still sama juga. Okay, dan dia punya apa yang ada dalam dia adalah Narada bateri. Dia ada bekas bateri ke dalam ni? So nak tahu apa dia, jom kita buka. Aku buka sekarang terus lah. Ah, ni dia. So yang pertama adalah user manual dia. Okay, user manual. Ah, ni user manual dia. Nampak? Tada. Yang kau tak baca tu, ini dia. Okay, so ini adalah yang kedua, adalah dia punya warranty card dia. Okay, okay. So ah, ni dia warna merah bosku. Warna merah. Ah, kita buka. Okay, tak tilo. Nanti lagi pun sambung. Okay, dalam ni motif macam trip iPhone sikit lah. Dalam ni. Okay, dalam ni ada ni. Okay, kita buka. Ah, aksesori. So apa yang kau dapat dalam ni? Dia ada satu OCC 0.5 Durga. Okay, so dia punya Durga sisi biasa, simple ya. Okay, kita tampil dulu. Dan dia ada satu lagi cartridge ke dalam dia ada cartridge? Oh tak. Dalam dia tak ada cartridge. Kena pakai cartridge ni. So bukannya free satu ke apa, tak. Memang dia bagi satu untuk us, untuk dalam ni. Okay, dengan wow, USB Type C bosku. Padu. Okay, kita tengok pula kotak tepi. Ini ada Durga Narada. Banyak-banyak ni. Yes, ini. Okey. Ah, ni dia. Ini dia bosku. Cantik, tertarik, menarik. Yes. Warna merah hitam. Okey. Sebenarnya buat itulah, tengok dari segi design buat suka. Comel latte, okey. Dari segi design cantik. Ah, nampak. Comel. Ha, dekat sini ada tertulisnya Durga. Kalau kau pasang dekat tepi ni, ada tulis Durga. Okay, ini adalah firing button dia. Okay, tempat charge dia. So okay, setakat ni. Ah, ni dia. Cantik bosku. Tertulis kat sini Durga Narada. Janji, charge dia cuma 25 minit untuk full. Okay, charging current 2.4 A. Apa maksudnya M eh? Okay, dia punya charging kuat sikit lah, tahu tak? Okay, so bateri dia sebesar 1100 mAh. So bagi Wak besar juga. Okay, tapi tak sebesar dengan RPM. Okay, tak sebesar RPM dengan Bubu Binci. Okay, ni lebih, ni kecil sikit lah. Tapi dari segi design Wak suka ni. Nampak? Jom kita tengok berat dia pula. Sebelum ni Wak teka je kan? Kali ni tak. Kali ni lain, lebih lain. Ni dia. Kali ni tak atas lah, atas ni. Nampak? Clear sikit kan? Kita on. Kita akan tengok berat dia berapa. Okay,
Ha. Tanpa letak cartridge. Okey, tanpa letak cartridge, beratnya cuma 107 gram saja. So ringan, memang ringan. Okey, kali ni kita pasang sekali dengan ni, tengok pula. Adakah perubahan beratnya? Bagi awak 107 okey lah. Okey. Sekejap lagi awak compare pula dengan RPM dengan bubu biji. Ha. Oh, lawa babe. Okey, sekejap awak tak low. Ah, tenang sangat masuknya. Ke terus masuk. Nampak dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. So, kita tak review ini. Ha, nampak. Dia adab sungguh datang ni. Ha. Selalunya boleh masuk. Tiba tak boleh masuk, pelik tu aku. Sekejap, buat try kaji. Ha, sekejap. Oh, dia macam baik dia punya ni. Serius, sebab dia punya ni ada getah sikit. So, tak boleh nak masuk kat sini. Okay. Oh, boleh dah mak. Boleh mak. Boleh. Ah, oh, tolak sikit. Paksa sikit bosku. Kena paksa sikit. Nak masuk dia kena paksa, paksa sikit. Okay. So, kita tengok berat keseluruhannya. Cartridge saja. Tadi 1.7. Sekarang cartridge saja. Letak cartridge full, tak masuk sisi. 115 gram. So boleh tahan enggak lah, tapi tak seberat ni lah. Okey, kita tengok satu. Okey, buat try. Oh, lupa. Lupa buat try, lupa something. Okey, sebelum kau letak bumbu minci, kita letak ni dulu. Lupa pula, lagi berat kot. 128. 128 gram. So maksudnya berat dia sama macam yang awak baca dekat artikel. Dia kata beratnya cuma 128 gram. Okey, so kita teruskan dengan awak nak sambung dengan ni Vinci dengan small RPM. So berat untuk rugan rugan Narada ni adalah 108 gram. Kalau gunakan small RPM. Oh, jahanam. Lagi ringan bib. 101 gram. Okey. So kat sini ringan sikit daripada ni. Okey, dah the next. Kita tengok pula ni, adakah dia berat? Small RPM menang kat sini. Beratnya purata dekat semua RPM lebih menang 1.0 lebih, 1.01 je. Macam sini adalah 113 gram. Untuk smart radar dia agak berat sikit, okey. Beratnya adalah 128 gram. So berat sikitlah daripada yang lain-lain. So ini pun dia lebih ringanlah smart RPM ni. Okey guys, jom kita tengok keseluruhan pula. Jom. So sekarang ni dah tengok dari segi berat. So smart RPM sebenarnya lebih ringan sikit daripada Wincy dengan kedudukan Narada. Okey, tapi awak panggil Druga lah. Susah sangat panggil Narada. Kumpulan nama kumpulan panjang. Druga Narada. Elok oleh smoke RPM. Senang betul bagi nama. Kita teruskan lagi. Okey, jom kita tengok dari segi ketinggiannya. Buat ukur sendiri. Kali ni buat ukur. Awak tak main-main kali ni. Okey. Mengikut ketinggian dia. Jom kita tengok. Adakah ketinggian dia lebih padu? Okey. Okey. Dari segi ketinggian ni adalah 7.2 mm. 7.2 mm ketinggiannya. Okey, dari segi kelebaran dia. Lebar ke tebal? Tebal. Tebal, tebal. Okey, ni tebal. Okey, kita tengok. Okey. Dari segi ketebalannya adalah 2 mm. Tebal ya. Okey. Dan dari segi kelebaran dia. Okey. Yes. Oh, lebar juga eh. 3.9 mm. So dia punya lebar je dah 3.9, kalau yang dia punya tebal adalah 2 mm. Dia punya ketinggian pun boleh tahan juga. So bagi awak, tapi dia cuma berat sikit, betul. Tanpa letak dikit lagi kau rasa berat sikit, tapi awak suka sebab rasa macam compact atau compact, tak pegang. Okey. Jom kita buka balik. Ha. Tadi awak dah letak dah kata dalam ni kan. Susah nak buka, betul. Korang tolak. Okey, tolak je. Tolak ni memang khas benda ni, khas untuk tolak. Ah, nampak. Dah tolak dah. Ha, kena tolak je. Simple. Sangat simple. Okey. So dalam ni dah tak OCC. Okey. Sebelum tu, terima kasih banyak pada yang tengok live buat sebelum ni, live buat. Sorry. Buat asyik teringat dengan live ke? Terima kasih banyak pada yang tengok review buat sebelum ni. Okey, terima kasih banyak. Okey. Jom kita buka dulu. Ui, susah pun nak buka. Ah. Okey, ni dia OCC dia. Dari segi OCC, dia menggunakan mesh 0.6 Druga. Okey, memang khas untuk Druga saja, tak boleh masuk macam okey. Smoke RPM boleh letak OCC smoke lagi lah, still sama dengan smoke. Tetapi macam Marvel boleh letakkan OCC smoke buat orang kurang. Yes. Tapi itulah leaking sikit lah.
Ha. Okey, so kita sambung balik dengan 0.6 mesh dia okey ni. So, korang nak buat guna mana tu? Nak 0.6 ataupun 0.8? Ha, cepat komen kat bawah tu. Komen cepat. Ha. Macam live buat. Yang belakang ni kan, aku geram tu yang belakang. Anjir muka dia. Okey, jom kita sambung balik dengan liquid kita iaitu CGO. Okey, kita basahkan dulu. Okey. Ha. Goncang dulu sebelum buka. Yes. Shake well. Ha. So kita basahkan dulu benda ni. Okey dah. Okey. Adakah 0.6 dia sedap ataupun 0.5 dia sedap? Dia ada 0.5 tapi dia bukan mesh, biasa je. Ha. Jom kita letak balik benda ni. Ha. Okey. Letak. Yes. Ha. So dah letak dah, settle. Benda ni. Okey, benda ni. Oh, nak tadi macam tu je. Senang ke? Tak ada sangat. Oh, macam ni je. So, simple. Nak masuk pun senang, keluar pun senang. Tak ada masalah. Okey, so jom. Kita isi dulu liquid dia dekat sini. Okey. Masukkan liquid dekat sini. Ah, nampak? Letak kat sini. Kenapa susah sangat? Bukanlah. Bukan situ. Oh, tak lah. Buka je. Dari biru ni, ha, tu tempat isi liquid dia. Adakah kepad dia padu? Oh, jom tengok. Okey, tip dah tutup dah, biasa. Okey. Ah. Cantik. Cantik ah. Dia punya design dia buat suka. Okey. Cuma buat takut. Adakah ini akan ada masalah leaking? Tu kau kena check dulu. Tak buat mau dapat benda ni, okey. Biasalah. Sebelum ni wak pergi bilok Kelantan. Wak dah tengok pula bilok Kelantan. Ah, tengok yang atas sini, tengok. Boleh kena tengok wak pergi sana, ya Allah. Gawe-gawe dia. Super bosku. Terima kasih banyak pada orang Kelantan kerana support wak. Terima kasih sebab makanan kat sana sedap, layanan baik macam ni. Okey, jom kita teruskan. Mana dia punya ni? Oh, ni ah. Eho dia kat sini. Eho dia kat sini ah, tepi. Okey. Eho dia kat tepi ni tau. Belum bulan. Yes, echo dia belatas. Dan buat tahu korang, cartridge dia berkapasitikan 2.8 ml. So bagi awak besar. Besar juga lah. Tapi tak boleh lawan lagi lah, boleh bici 5 ml lebih. Small RPM benda ni adalah 4 point lebih sikit lah. So masing-masing ada kelebihan dia dan masing-masing ada kelemahan dia. Okey, jom tengok pula masukkan ni balik. Okey, sama je. Kau masukkan ni betul. Okey, tolak elok. Yes. Dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk bosku. Tak nak masuk. Macam tadi. Tak nak masuk. Dia kat payah sikit nak masuk. Ke kena tenang kat tekanan ni? Okey. Dah. Confirm dah boleh masuk. Yes. Ah. Oh, atas sikit. Atas. Dia kat kena push sikit ke macam ni? Ah, ini. Okey. Tolak atas sikit. Weh, susah babe nak masuk. Ah, dah. Haa, ah, dah. Yes. Dah masuk dah. So, lock dulu jap. Okey. Belum apa lagi dah basah tepi. Haa, ah, apa ni? Haa, ah, dah basah-basah sikit eh. Tepi dia. Okey, kita teruskan. Okey. So, bahagian depan ni, ni dah dia. Bahagian depan ni. Okey. Duga Narada. Okey, jom tutup dulu. Haa, ah, balik. Yes. So, on dia what? On dia macam mana tak tahu. Kena tengok balik. Okey, tak ni. 1 2 3 4 5. Okey, ada lampu. Dia ada lampu. Dia akan ada lampu kat bahagian tengah dia. Okey, kat bahagian tengah dia ada lampu. Sekejap eh. Buat tak kena siap-siap dulu jap. Salut ehol tepi. Bawah. Ehol kat sini. Ah. So dari segi design buat suka lah, cantik lah. Kecil, small dan senang nak dibawa, compact. Okey. Ah, tolong buat edit sikit boleh, buat efek. Oh. Ah, biasalah, jangan waktu-waktu tengah tadi serius kita main kelakar pula. Asyik serius je. Okey, jom kita test. Ada benda lampu kat tengah-tengah tengok. Ah. Kuat. Dah komen lah. Dah.
Allah, awak tak boleh move on lah. Dan segi rasa, tapi dia tak se-fresh, tak se-rasa pure apa semua RPM. Buat lebih suka semua RPM. Kalau ikut dengan ni lah. Semua RPM dia lah, dia naik. Mungkin sebab dia punya diktik kecil sikit-sikit. Lambat juga ni. Okey, mungkin bau lagi. Relax dulu. Kita biar ada program dulu. Okey. Sementara tu. Belum kita lagi. Okey, tu tak apa. Kita teruskan dengan apakah yang best sangat pasal Durga Narada ni. Durga Narada memiliki cartridge yang boleh tahan dengan 2.8 ml. Okey, berkapasiti kan 2.8 ml. Dan bateri dia 1100 mAh. Okey, so berat dia tadi macam awak cakap tadi adalah 128 gram. So bagi awak, berat sikit daripada semua RPM. Sebab semua RPM pun 1 gram. So, pilihan dia tengok korang. Dari segi kecil, besar, itu pada korang. Dah, dah puas. Anjir. Dah isap pun anjir. Okey, kita balik. Kalau letak creamy. Habis suka letak creamy kat sini. Tapi dia punya ni best lah. Besar sikit. Sebab dia punya rekan ni besar sikit. Best lah. Dia orang producer tanya saya. Dia ada auto maksudnya macam tak payah tekan lah. Tak boleh. Korang kena tekan juga benda ni. Kau tengok betul-betul smoke RPM dengan ni. Ketinggian dia adalah ini lagi tinggi sikit. Okey, tambah lagi satu. Dia tinggi sikit. Ah, nampak? Bulu binci dia punya ni besar sikit. Okey, kita minta cameraman tolong zoom sikit. Ah, tak tolong zoom sikit. Okey, dah cantik. Okey, clear. Okey, untuk bupu dah cantik. Memang cantik design dia. Dari segi flavoring, cun juga. Tak masalah. Dah tengok belum? Wah, dah review dah bulu binci. Jangan suruh wak review lagi bulu binci. Okey. So, sekarang ni kita compare. Boleh? Kita compare. Dan sama-sama kita compare. Sebab dah ada kat depan wak sekarang ni. Dugaan untuk bumi binci dengan Ruga buat lebih suka Ruga daripada ni bumi binci. Buat lebih suka kan? Okay, ini jujur ni daripada Wak lah, daripada Wak. Okey. Apa kata RPM? Buat lebih suka ni. Buat lebih suka dekat swap RPM sebab dia punya satu dia boleh adjust swap. Okey, tu yang tadi awak suka dan dia punya flavoring lagi sedap. Kau, lagi kau daripada Ruga. Okey. Ruga dia kau tapi dia tak menyelah sangat. Dia tak ada, sepatutnya flavor ni dia ada sikit sejuk sebenarnya, tapi kurang. Dekat sini ada sikit sejuk. Memang keluar, memang flavoring ni superb. Dekat semua PM lagi superb sebenarnya. Dari segi kau pegang handling. Handling ni adakah ini dengan ni? Mana lagi better? Nampak? Beza. Siapa yang nak kahwin faham lah. Gelak yang belakang tu ya. Gelak je. Okay, so untuk Narada ni Wak boleh bagi dia 4.5 bintang dia lah. Wak tak boleh bagi lebih. Macam semua RPM ni Wak boleh bagi 4.5/5. Ini Wak boleh bagi 4/5 sebab Duga Narada ni dia punya ni favorite dia tak ada menyelah sangat. Boleh cuma dia tak menyelah macam semua RPM. Bagi Wak kalau dia menyelahkan lagi, dia just word lagi padu. Firing lagi padu. Oh, macam ni pergi dia. Yes. So semua RPM Wak suka dari segi flavoring, dari segi pegang dia pun sedap juga. Tapi ni tak boleh just a-hole. Sama juga macam ni. Ini pun tak boleh adjust a-hole bosku. Memang tak boleh adjust. So a-hole dia memang macam ni sahaja. Korang tak boleh adjust. Boleh adjust. Tekan tutup depan. Tak rasa apa bosku. Tak rasa apa. So guys, kita dah habis dah segmen kita unboxing ataupun kita buka kotak Duga Narada. Dan kita pun dah compare antara Bumi Binci, Smart RPM dan Duga Narada juga. Mana satu yang semua better? Bateri untuk kedua-dua semua RPM dengan 1500 mAh dan Ruga adalah 1100 mAh. Untuk semua RPM dengan ni, Wak lebih suka kat semua RPM. Walaupun dia tak sebesar, kata dia tak sebesar Bumi Binci, tapi dari segi flavoring, dari segi firing, Wak lebih suka dekat semua RPM. Okey, siapa setuju? Tolong
komen. Wak suka I love you. Ah, okay. So itu saja berdua. Wak. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk next round kita ada lagi. Ah, lepas ni Wak akan review pula. Apa? Nak tahu apa dia? Stay tune guys. Stay tune. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Dua kali ganda. Sudahlah, letaklah, tutuplah.